Saya Dara, salah satu tim Action Class of Jakarta, dan saya bekerja sebagai seorang care specialist. Saya senang kerja di Action Class of Jakarta karena di sini saya diajarkan menjadi seorang pribadi yang lebih intelektual dan lebih maju. Tidak hanya itu, saya diajarkan juga menjadi seorang intrapreneur. Nah, di sini itu, saya diajarkan seolah-olah Action Class of Jakarta ini adalah bisnis saya sendiri. Saya juga diajarkan bagaimana berbisnis yang benar dan leadership skill saya juga diasah. Terlihat sulit dan emang kedengarannya harus bermental kuat. Namun, menurut saya seorang karyawan yang hebat itu adalah yang ingin maju dan ingin berubah. Perubahan memang sulit, namun menurut saya tidak ada karyawan yang bermental lemah. Yang ada hanyalah karyawan yang tidak mau maju dan tidak mau berubah. Nah, maka dari itu, jika Anda adalah seorang pribadi yang ingin maju dan ingin berkembang, di Action Coach Jakarta lah tempatnya. Terima kasih. Hai, saya Saiful, tim Action Coach Jakarta. Bekerja di Action Coach Jakarta? Bukan, saya menjalankan bisnis di sini. Banyak hal yang sudah mengubah cara berpikir saya di sini. Saya berkarya dengan talenta yang saya punya. Bahkan saya terbiasa keluar dari zona nyaman saya. Bergabung di Action Coach Jakarta, saya mendapatkan cara pandang baru di dalam setiap kondisi yang sedang saya jalani. Saat Anda bergabung kerja di Action Coach Jakarta, 1. Anda akan terbiasa dengan budaya yang sangat terbuka. 2. Anda akan mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. 3. Anda bisa mengembangkan diri jauh lebih baik lagi selama Anda mau berkembang. Dan yang paling penting, 4. Anda bisa menjadi business owner dan belajar dari business owner. Jika Anda merasa tertantang dan ingin bergabung di Action Coach Jakarta, ayo join. Terima kasih. Hai, saya Kinta, Care Specialist di Action Coach Jakarta. Selama bekerja di sini, saya bisa belajar banyak tentang bisnis. Dan saya juga belajar untuk implementasi pengetahuan-pengetahuan tersebut ke dalam pekerjaan saya. Tapi yang paling saya suka di sini adalah saya diajari untuk berkembang menjadi seorang leader. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya karena harus memperbaiki mindset, kebiasaan, dan juga harus lebih berani untuk mendapatkan tanggung jawab. Banyak pengalaman yang saya alami di sini membuat saya belajar untuk meningkatkan skill leadership saya. Dan hal tersebut membuat saya bermental menjadi lebih kuat dan juga lebih profesional. Jika menginginkan pengalaman seperti saya, join us di Action Coach Jakarta.